Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan cara-cara atau teknik yang betul dan mudah serta tepat untuk kita dapatkan siku atau square satu-satu bangunan yang kita ingin bangunkan. Okey, macam mana kita nak dapatkan siku atau square yang tepat? Kita akan gunakan satu teori yang kita belajar dulu zaman sekolah, iaitu teori Pythagoras. Kita akan gunakan teori Pythagoras 3, 4, 5 ataupun 6, 8, 10. Okey, macam mana teori Pythagoras ni dapat membantu kita untuk dapatkan siku atau square yang tepat untuk sesuatu binaan bangunan kita? Jom, saya bawa anda terus masuk ke tapak pembinaan saya. Let's go! Okay, kita sekarang ada dekat tapak, kita punya tapak pembinaan. Okey, hari ni saya nak tunjuk dan saya nak ajar cara atau teknik macam mana kita nak dapatkan square untuk bangunan kita secara tepat, mudah. Okey, sebelum kita nak mulakan kerja-kerja untuk cari sudut 90 darjah ataupun kita panggil square bangunan, kita kena buat satu ataupun kita kena pasang dulu kayu ataupun kita panggil side railing keliling bangunan. Okey, macam mana cara kita nak pasang kayu ni? Okey, untuk langkah pertama bagi proses mencari siku ataupun sudut darjah 90 secara tepat untuk satu bangunan, okey, kita kena buat side railing dulu. Side railing di sekeliling kediaman ataupun sekeliling bangunan yang kita nak naikkan. Okey, untuk kerja-kerja pemasangan side railing, kita kena pastikan kita pasang lebih sedikit daripada bangunan yang kita nak dirikan lah. Okay, contoh ini kita punya bangunan ataupun ini kita punya dinding akhir. Kita kena lebihkan sikit kita punya side railing. Lebih kurang anggaran dalam 3 kaki lah. Daripada bangunan ke side railing 3 atau 4 kaki. Sekeliling bangunan yang kita nak naikkan. Okey, kita akan buatkan tanda dulu untuk part penjuru. Maknanya kita kena pancangkan kayu 2-1 ni untuk part penjuru bangunan. 1, 2, 3 dan 4. Jadi bila kita dah buat 4 penjuru, 4 penjuru pancang macam ni untuk pemasangan, untuk kerja-kerja pemasangan kayu railing, kita kena tarik benang. Kita kena tarik benang. Pastikan benang tu tegang . Pastikan benang tu tegang. Baru kita akan pancangkan terus kita punya kayu pancang sepanjang bangunan yang kita nak dirikan. Dia
Tanah keras eh? Tanah batu. Tanah gravel. Okay guys, sekarang ni kita ada atau kita tengah buat kerja pemasangan kayu pancang. Kayu pancang untuk untuk sekeliling kediaman yang kita nak naikkan. Benda ni perlu ataupun benda ni wajib kita buat. Sebabnya sebabnya kayu railing ni yang akan kita buat sebagai tanda ataupun penanda untuk kita cari square ataupun kita cari siku 90 darjah secara tepat untuk kediaman yang kita nak naikkan nanti. Sekarang ni kita dah siap buat untuk kerja-kerja tanam kita punya kayu pancang untuk keliling apa ni, untuk keliling rumah ataupun kita panggil kerja pemasangan side railing. Okay, sekarang ni kita nak buat kerja untuk leveling ataupun timbang air. Okay, labeling ni memang apa boleh katakan benda wajib, benda perlu kita buat. Sebab benda ni akan memudahkan kerja kita untuk next progress, iaitu kerja-kerja ground beam dengan kerja slab lantai. Jadi lepas kita buat kerja-kerja marking ataupun kerja labeling timbang air menggunakan timbang air kita, baru kita akan pasang side railing kita untuk sekeliling kayu pancang yang kita dah pancang ni. Okay, ada sebab kenapa kita kita kena tarik benang. Walaupun untuk kerja pemasangan side railing ni kita dah tak payah nak tegak-tegak sangat. Tapi untuk kerja-kerja pancang ni seeloknya kita letaklah benang. Jadi kita punya kerja pemasangan side railing tu tak adalah macam ular sengit-sengit, betul. Jadi semua tempat kita dah buat kerja marking ataupun kita dah timbang air. Selesai buat kerja-kerja timbang air, baru kita akan pasang side railing kita ni. Sekarang kita akan turunkan benang ikut label timbang air yang dah kita marking tadi. Baru kita akan buat kerja pemasangan side railing kita. Okay, boleh nampak kita punya timbang air tadi yang kita dah buat tadi, marking timbang air kita. Jadi benang yang kita pasang kat atas tadi kita turunkan terus ke bawah ikut marking yang kita dah buat tadi.
Okey, selesai kerja-kerja. Selesai kerja-kerja marking ni. Okey, baru kita akan buat kerja untuk pemasangan set railing kita lah. Lepas siap kerja-kerja pemasangan set railing, baru kita boleh buat proses cari siku ataupun square 90 darjah untuk bangunan yang kita nak dirikan nanti, insyaAllah. Okey, inilah kita punya rupa side railing yang dah siap mengikut leveling yang kita dah marking tadi. Jadi lepas ni kita akan terus buat kerja-kerja untuk cari siku ataupun square menggunakan teorem Pythagoras 6, 8 dan 10. Pentingnya side railing ni adalah bertujuan untuk kita buat kerja-kerja marking, untuk kita buat kerja-kerja marking bangunan bersesuaian dengan pelan lantai yang pihak klien inginkan lah. Sebab tu perlu buatkan benda, sebab tu perlu buatkan side railing ni. Sebab kita akan marking ruang-ruang dalam kediaman kita dekat atas kayu, kat atas kayu ni nanti. Tapi sebelum tu kita kena buat kerja-kerja cari square dulu lah, untuk menentukan square bangunan tu tegak dan tepat. Okay, sekarang kita dah dapatkan mana kedudukan bangunan kita ataupun kedudukan bangunan yang paling akhir ataupun yang mula-mula sekali yang kita kena buat, ataupun dinding akhir ataupun dinding mula kita. Okay, kat sini kita ada buat satu marking. Satu marking, terus letak benang tegak terus sampai ke belakang. Okey, untuk melintang pun kita akan letakkan satu satu paku marking dan terus sampai ke hujung sana. Okey, jadi kat sini kita akan dapatkan satu sudut ataupun kita panggil dia segitiga bersudut tepat. Okey, untuk kita dapatkan ketepatan sudut ni 90 darjah, kita kena buatkan ataupun kita kena gunakan teorem Pythagoras, iaitu 6, 8 dan 10 untuk kita dapatkan sudut ni betul-betul tegak dan tepat. Okey, sekarang kita nak buat kerja-kerja untuk cari sudut siku 90 darjah untuk rumah ni. Okey, langkah pertama dia daripada benang ni, pergi benang ni. Okey. 6 8. 8 kaki. Okey, lagi sekali. Daripada benang ni, benang menegak. Pergi ke benang melintang ni. Okay. Markingkan 8 kaki. Dan kita buat satu benang kecil kat sini. Okey, lepas tu untuk benang menegak ni, untuk satu benang menegak ni kita buat benda yang sama tapi kita buat 6 kaki. Maknanya daripada benang melintang ni pergi ke sini 6 kaki. Kemudian untuk dapatkan square rumah ni ataupun bangunan ni, ukur daripada benang yang kita marking tadi pergi sini untuk dapatkan 10 kaki. Okey. Jadi bila ukuran tadi kita dah dapat 10 kaki, maknanya kita punya siku ni dah
dah betul-betul tepat lah. Tapi seandainya bila kita buat ukuran tadi, lari ataupun kurang pada 10 kaki, kita perlu adjust benang ni. Benang ni sahaja kita perlu adjust, sama ada nak masuk ataupun nak keluar, untuk kita dapatkan siku yang lurus dan tepat. Okey, sekarang kita dah dapatkan kita punya ukuran ataupun kita punya siku, kita dah dapat tegak. Sekarang ni kita nak dapatkan ukuran ataupun keluasan rumah daripada dinding mula sampai ke dinding akhir, untuk kita dapatkan empat penjuru rumah. Okey, lepas kita dapatkan square tadi kat depan, kita dah confirmkan square tu, siku kita dah tegak dan tepat. Kita akan tarikkan paku, atau kita akan buat empat penjuru. Empat penjuru marking untuk dinding rumah ni, antara dinding depan dengan dinding belakang. Jadi dinding depan tadi kita dah marking satu. Jadi ini untuk dinding akhir belakang, untuk melintang. Jadi kita akan jumpa segitiga dekat sini juga. Dan kita akan buat satu marking kat sini. Termasuklah dekat situ satu, dan satu lagi dekat depan. Jadi kita ada empat penjuru lah. Empat penjuru rumah ni kita dah dapat. Okey, sekarang ni kita nak buat kerja-kerja untuk marking bahagian-bahagian yang ada dalam rumah mengikut pelan yang dah ditetapkan ataupun yang telah dipersetujui oleh pihak tuan rumah. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi lepas ni. Untuk next video, saya akan tunjukkan untuk kerja-kerja marking footing dan korek pile cap. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti.